Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Assalamualaikum. Kita sekarang berada di mana? Di Romo. Ini namanya apa? Objek apa nih? Seharian kayak gue sekarang lumayan ada matahari. Berangkat dari Surabaya pada pukul 10:30 malam, selama 2 jam perjalanan ke Bromo, kita sudah sampai sekitar pukul 1:30 pagi. Di sini di rest area, kita sedang menunggu jeep yang akan menjemput kita ke Bromo. Di Bukit King Kong ini kita berencana akan melihat pemandangan matahari terbit ya teman-teman. Tapi ternyata kondisi cuacanya tidak mendukung. Di sini suhunya sangat dingin dan gerimis. Jadi ceritanya ini tadi kita sempat turun ke Bukit King Kong. Tapi kita nggak kuat dingin. Alika kedinginan, jadi kita balik lagi ke sini menghangatkan diri sambil minum hangat. Nggak kuat ke bawah, terkabut sekali. Warung-warung di sini tidak hanya menyediakan makan dan minum loh teman-teman, tapi juga ada persewaan jaket tebal seperti ini. Ini sangat dingin dan suhu mencapai 8 derajat Celcius loh teman-teman. Kabutnya sangat tebal, jadi kita sama sekali tidak melihat adanya mentari pagi. Masih seperti ini, gelap dan berkabut. Sekitar pukul 9 pagi, di sini masih kondisinya sangat gelap berkabut ya teman-teman, dan juga gerimis, jadi cuacanya sama sekali tidak mendukung. Sekarang kita kemana? Kita mau naik ke penanjakan kawah. Dan kita mau jalan-jalan menuju ke penanjakan sana. Juga sambil lihat pemandangan sekitar. Di sini sudah mulai panas, hangat suasananya. Thank you.
karena suatu kondisi tertentu kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita. Sebenarnya masih ada dua tujuan lagi, yaitu ke Bukit Teletubbies dan Pasir Berbisik ya teman-teman. Liburanku kali ini memang tidak sesuai ekspektasiku. Semoga di lain waktu kita bisa kesini lagi. Demikian cerita singkat tentang liburanku ke Gunung Bromo. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan videoku. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye.